Hai sahabat Gerilla Channel, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menghilangkan watermark atau tulisan yang terdapat pada foto. Tutorial kali ini kita akan langsung melakukannya pada HP smartphone ya teman-teman, jadi kita nggak usah melakukannya di komputer maupun di laptop. Oke, sebelum memulainya, buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten tutorial lainnya. Oke, hal yang pertama kita lakukan yaitu kita download terlebih dahulu aplikasi yang bernama Adobe Photoshop Fix. Aplikasi ini bisa didownload secara gratis di Google Play Store. Dan untuk link downloadnya, kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi langsung saja kita buka aplikasinya. Dan nanti tampilan pertamanya akan seperti ini. Nah, untuk yang pertama kali menggunakan aplikasi ini, kita harus sign in terlebih dahulu menggunakan akun Google atau Facebook. Dan setelah sign in, nanti tampilan pertamanya akan seperti ini. Setelah itu, kita klik icon plus di pojok kanan bawah ini, dan pilih icon smartphone di bagian paling atas ini. Dan pilih foto yang ingin dihapus watermarknya. Nah, bisa dilihat teman-teman, pada foto ini terdapat watermark atau tulisan seperti ini. Nah, untuk menghilangkan watermark ini, kita klik icon healing di bawah ini. Dan langsung kita tekan dan select area tulisan ini. Nah, bisa dilihat, sekarang tulisannya atau watermarknya sudah hilang ya teman-teman. Dan hasilnya pun sangat rapi dan bagus. Seperti tidak ada editan sama sekali. Oke, kita coba lagi pada foto yang lainnya ya. Nah, gimana teman-teman? Hasilnya sangat rapi kan? Kita nggak usah harus menguasai foto editing ya teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Like jika kalian menyukai video ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!